Ketua Umum DPP LDI beserta jajarannya berkunjung ke kantor Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di Jakarta. Lawatan mereka diterima Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro beserta jajarannya pada Selasa 15 Februari 2023. Dalam pertemuan itu, Suhajar Diantoro mengatakan, Ormas Islam merupakan tulang punggung bangsa Indonesia, harus netral dalam berpolitik seperti halnya TNI Polri. Namun ia juga meminta agar Ormas Islam memberikan kebebasan bagi warganya untuk bebas aktif dalam berpolitik. LDI diharapkan juga mampu mendorong warganya agar menjaga kedamaian jelang pemilu 2024. Pada saat sebuah organisasi ini menjadi underbow, berkuasa, dia akan bergantung pada kekuatan ini. Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso menegaskan, LDI mendorong warganya untuk netral aktif dalam berpolitik. Netral dalam arti tidak berpihak pada golongan tertentu dan memberikan hak berpolitik sebagai dasar hak manusia kepada warga LDI untuk aktif dalam menyukseskan pemilu. Maka kami berkomitmen, maka menuju Rakernas ini kami akan membangun adalah mendukung pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemilu yang damai, maka kami akan membuat rekomendasi-rekomendasi, kajian-kajian dalam rangka bagaimana menciptakan situasi politik ke depan ini tidak mengorbankan umat. Dalam pertemuan itu, Kiai Haji Kriswanto Santoso melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan LDI dan mengundang Sekjen Kemendagri hadir dalam rapat kerja nasional. DPP LDI dalam kesempatan itu juga meminta arahan Kemendagri terkait pelaksanaan rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan pada September mendatang.